Kabar mengejutkan datang dari vokalis grup band The Chang Shooter, Muhammad Tria Ramadhani alias Tria, yang jatuh pingsan saat manggung di acara The Sound Project pada Sabtu 10 Agustus 2024. Video Tria ambruk saat manggung pun tersebar di media sosial. Terlihat penyanyi 42 tahun tersebut pingsan setelah menyanyikan lagu Gila-Gilaan. Saat menyanyikan lagu tersebut, Tria tampil dengan sangat energik. Setelah lagu selesai, Tria pun sempat berterima kasih kepada penonton yang ikut bernyanyi bersamanya. Lalu Tria berjalan menuju tengah panggung dan membuka botol air mineral, kemudian minum sembari duduk. Namun tak berselang lama setelah minum, Tria ambruk tepat di depan ram. Drummer The Chang Shooter Eric tampak memberikan isyarat kepada kru untuk menolong Tria. Eric mengacungkan stick drumnya dan menunjuk ke arah tempat Tria pingsan. Sejumlah kru kemudian datang menghampiri Tria yang sudah tidak sadarkan diri dan membawanya ke belakang panggung. Kemudian lampu area panggung langsung dimatikan dan sekitar 20 menit konser berhenti. Hingga akhirnya panitia mengumumkan bahwa The Chang Shooter menghentikan penampilannya. Saat menyampaikan hal ini, perwakilan promotor didampingi Kibil dan Alda. Diketahui Tria jatuh pingsan setelah membawakan dua lagu. Setelah kejadian itu, Tria langsung dilarikan ke rumah sakit tepatnya setelah siuman. Dengan begitu, kondisi kesehatan Tria masih dalam pengecekan dokter. Namun, belum diketahui juga penyebab utama Tria jatuh pingsan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.